Oke, selamat sore Spermaster, semula lagi dengan saya Joni, dan kali ini kita ada di Wood, dan di samping saya ada Bliss sebagai owner motor yang ada di depan saya ini. Oke, bisa dikenalkan nih. Oke, nama saya panggil Diko. Oke, namanya Bli Diko ya. Dari klub mana, Bli? Dari Max Mood Ubud. Max Mood Ubud. Nah, jadi untuk Max Mood ini salah satu klub yang ada di Gianyar ya, tepatnya di Ubud sendiri ya, yang sudah memiliki nama juga. Udah kisaran berapa anggota, Bli? Kira-kira untuk kurang lebih hampir 100 anggota. Wow. At least 100 motor ya. Udah banyak banget, sobat. Oke, jadi kita bakal bahas motor yang ada di depan kita ini. Oke, sebelum kita bahas, buat sobat yang belum subscribe, bisa klik tombol merah dan lonceng ya. Oke, bisa kita mulai nih pembahas motor yang... Siap. Kalau kita lihat motornya, saya merasa hidup lebih berwarna ya. Full color. Full color, warna biru seperti langit yang ada di atas. Oke. Oke, Bli, bisa dibahas dari atas nih. Ya, dari atas saya pakai dari windshield dulu ya, pakai Ochito yang baru, yang ada sayap IU-nya. Oke, yang windshield yang bening itu versi terbaru ya, yang ada lubang tiganya. Ya. Oke, harganya berapa, Bli? Saya beli 150. 150.000. Oke, yang terbaru. Baik, lanjut, Bli. Dari stang ya. Oke, stang. Dari stang saya pakai black diamond. Oke, untuk stang udah pakai stang jepit ya. Stang jepit. Yang black diamond. Yang black diamond. Ya, harganya berapa, Bli? Saya beli 1.250. Oke, untuk stang aja 1.250. Baik, lanjut. Untuk tabung saya sepasang saya beli 350. 350. Untuk tabungnya untuk merek apa, Bli? Apa namanya? Wear 3. Wear 3 ya. Oke, baik, lanjut nih. Oh. Itu harga berapa tadi? Sepasang 350. Sepasang 350.000. Ya. Oke. Untuk bracketnya? Untuk bracket ini ya, Kitako. Baik. Saya beli 250. 250 bracket yang Kitako ya. Ya, yang dikenal KTC ya. Ya. Lebih singkatnya. Ya. Baik, ke master sendiri nih, Bli. Ke master saya pakai RCB. Oke. Saya beli 1,5. RCB 1,5 juta ya. 1,5. Jadi untuk master sendiri itu kurang lebih 2.200, 2.300an ya. Iya, kurang lebih. Oke, jadi untuk masternya sendiri di sini memakai warna gold. Jadi menyelaraskan lah ya dengan pari-pari yang lain ya. Iya. Oke, lanjut nih ke gas. Untuk gas saya pakai Kitako, tapi saya beli selangnya beda. Oke, selangnya apa nih namanya? Carbon gold ya. Carbon gold. Oke. Ya. Jadi untuk selang dan gas motornya berapa, Bli? Untuk juga. Totalnya sekitar 550. 550.000 ya. Itu jadi gas spontan sudah diganti juga selangnya pakai yang gold carbon. Nah, untuk di holdernya itu udah termasuk holder yang kanan. Holder saya ganti pakai Passion. Passion ya. Ya. Ya, oke. Okay. Karena kalau pasang gas spontan nggak bisa ya. Nggak bisa, beda. Baik, itu kisaran harga berapa, Bli? Kalau holder berapa ya, saya lupa, itu sekitar 250-an kayaknya. 250.000 ya. Tentunya ini udah diganti lama pastinya, Bli ya. Iya, udah diganti lama. Ini, Bli. Oke, okay. Jadi untuk hand grip, Bli. Hand grip satu paket sama dapat juga dari gas spontannya. Oke, dari gas spontan ya. Untuk hand gripnya sendiri. Nah, untuk jalur sendiri saya lihat juga udah diganti. Iya, cuma variasi cuma berapa 60.000, saya potong lagi ya. Yang berarti ini di custom lagi ya. Di custom dipotong ya. Oke, ini untuk mereknya Fastboot ya, yang warna hitam gold. Mengikuti dari warna master sendiri master, ya. Baik. Nah, untuk di body ini, Bli. Di atas ada lagi yang belum kita bahas. Ini pakai apa namanya? Untuk full meter ya. Full meter untuk gini. Apa aki ya, untuk aki. Okay. Saya beli 125.000. 125.000 ada full meternya juga. Iya. Oke. Okay. Tapi saya lihat biasanya pada motor-motor lain itu ada chargernya, Bli. Ada charger, tapi saya enggak mau. Biar simpel aja. Biar simpel aja. Enggak banyak ada lubang. Oke, okay, lanjut nih. Untuk apa lagi ya ini untuk di body nih, Bli, saya lihat udah full karbon juga ya. Oh ya, masuk di kantong Doraemon yang kita sebut ya, kantong Doraemon ya, termasuk behel juga. Behel ini sudah karbon selebar belakang, kemudian untuk di pijakan kaki di para pengendara jadi juga udah di karbon. CVT
apalagi ini beli. Nah, ditutup radiator juga ya? Iya, karbon juga. Sudah di karbon juga. Nah, jadi untuk biaya karbon sendiri berapa nih, Bli? Kurang lebih sekitar 6,5-7-an, okay. Kurang lebih ya. Jadi at least 6 juta sampai 7 juta ya? Iya, karbonnya. Biaya karbon aja nih. Seharga 6,5 sampai 7 juta ya. Wow, lumayan sekali nih. Iya. Baik. Nah, kita ke depan nih, Bli. Saya lihat juga headlamp udah di custom. Oh, udah di custom. Saya pakai merek 4G jenis kayak burung hantu. Oke, 4G ya, kayak burung hantu. Itu ya. Jadi karena sekarang juga musim layangan, musim burung hantu juga musim ya. Musim burung hantu, kita kan sering main hantu aja. Baik, nah itu untuk custom sendiri berapa, Bang? 2,5 juta. 2,5 juta. Oke, jadi buat sobat yang ingin custom lampunya, mungkin ini bisa jadi referensi juga. Nah, bisa dijelaskan ke sobat semua, Bli. Di mana nih untuk digarapnya, Bli? Ini saya garap di Edi Customer di Jalan Gunung Agung. Oke, digarapnya di Edi Customize ya? Ya, di Jalan Gunung Agung, kisaran harga 2,5 juta. 2,5 juta, itu sudah menyerupai burung hantu ya. Jadi ada proji-nya juga, dua di depan. Oke, baik. Jadi kita ke kaki-kaki nih, Bli. Ke kaki. Untuk USD pakai apa, Bli? Saya pakai Equinox. Oke, okay, USD Equinox ya. Jadi kebanyakan para sultan tuh pakai Equinox ya. Baik, untuk harga sendiri? Untuk harga Equinox-nya saya dapat 2.750. 2.750. Wow. Ya. Jadi itu pasti sudah lama kali ya? Sudah lama sekali. Tentunya karena harganya masih 2.700, jadi udah apa ya? Itu harga lama beli ya? Udah harga lama itu. Harga lama. Baik, nah ke kaliper deh. Kaliper saya pakai Kitako yang 4 piston di depan. Oke, yang di depan 4 piston ya untuk kaliper sendiri. Untuk disc brake-nya? Disc brake-nya pakai Acerbis. Acerbis ya? Acerbis ya. Tapi kisaran harga berapa deh? Untuk Acerbis saya beli sekitar 400.000, 450.000 ya. 450.000 ya. Baik, kemudian di selang rim? Selang rim saya pakai TDR yang khusus ABS. TDR khusus ABS ya. Kisaran harga berapa? 650. 650. Oke, jadi kita kembali ke kaliper nih, Bli. Jadi untuk kalipernya itu harga segitu udah termasuk bracket juga apa gimana? Beda, saya custom bracketnya. Oke. Jadi untuk gaya termasuk custom juga bracketnya berapa nih? Kalau di depan kaliper saya dapat sekitar 900-an. Oke, 800-900 ya. Kaliper at least 800-900.000 ya. Jadi untuk termasuk bracketnya juga? Ya, bracket beda. Saya custom lagi 400.000 untuk 400.000. Ya. Jadi kisaran harga ya 1.300 1.4 ya, termasuk biaya pasang juga. Iya, biaya pasang juga. Oke, baik. Nah, di depan ada lagi yang belum kita bahas. Untuk pelek saya pakai Power. Oke, pelek Power ya. Ya. Ini memang warna hitam seperti ini apa gimana? Tidak, ini aslinya warna gold. Oke, aslinya gold. Gold saya repaint lagi di Edi Customer. Oke, di Edi Customer lagi ya. Ya. Oke, untuk dengan harga berapa nih? Termasuk custom juga. Kalau pelek harganya 1.250. 1.250 untuk pelek doang ya. Jadi untuk repaint-nya? Repaint-nya saya bayar 250. Oke, jadi at least 1.400, at least 1.5 juta. Baik, nah untuk ban sendiri ini di depan gede sekali ya. Ya, itu ban aslinya, ban belakang ukur 130 saya pindahkan ke depan. Oke, jadi referensi lebih juga irit, ya. Lebih irit, ya. Lebih irit, lebih gede juga. Ya, lebih gede. Diameternya lebih gede ya. Ya. Oke. Baik, Bli. Nah, untuk di depan nih ada lagi, Bli, yang belum kita bahas. Mungkin sennya mungkin. Oke, okay, sennya ya. Kita lupa tadi. Yeah. Nah, itu sennya kayaknya udah di custom juga ya. Saya sen JPA yang full red saya custom di lagi. Oke, okay, di customize lagi ya. Buat Om Edi kasih diskon ya nanti datang lagi. Ya. Oke, itu untuk sennya berapa, Bli? Saya sennya beli 550. 550. Kemudian untuk customnya? Customnya 150. 150. Jadi sebelumnya gimana tuh, Bli? Warnanya pure red, tapi normal dia besar. Sekarang lebih kecil garisnya, lebih kecil. Jadi lebih sipit dia. Dikecilin ya. Dikecilin lebih sipit ya. Cahayanya yang keluar. Oke. Baik, kita ke tengah nih, Bli. Yeah. Di pijakan kaki si pengendara ini saya lihat juga kombinasi hitam dan warna gold ya. Oke, jadi untuk harga sendiri berapa, Bli? Kalau ini Black Diamond yang Eropa,
saya beli 550. 550 ya, ya. Black Diamond Eropa ya. Warna gold. Jadi ya, biar nggak licin buat pengendara juga ya. Ya, biar lebih kelihatan elegan aja. Elegan aja. Ya. Oke. Nah, kemudian di tutup kunci ya. Tutup kunci. Sama di tangki juga udah diganti. Ya. Ini merek apa nih? Apa ini, lupa saya. Oke, kayak ada J juga ya. Ya. J apa ini? J Speed. J Speed ya. Oke. Okay. Ya, J Speed. J Speed kayak iya. Kisaran harga berapa saya nih? Saya beli komplit sama tutup mesinnya sekitar 170. 170.000 ya. Ya. Jadi mengikuti warna hitam dan warna gold ya. Gold ya. Oke, baik. Nah, untuk di penghubung bodi ini juga udah pakai strip U ya? Strip U yang warna hitam. Hitam glossy ya? Ya, hitam glossy. Kenapa beli nggak pakai yang chrome nih? Biar kelihatan kalem-kalem aja dikit gitu aja ya. Kalem tapi elegan. Oke. Gitu. Kalem-kalem elegan. Iya. Yeah. Belinya ini mantap ya. Konsepnya kalem elegan sih. Yeah. Baik, nah jadi untuk di behel juga udah diganti ya. Ini nih yang bikin pengendara tambah nyaman. Ya, bisa jelaskan di MBTEC-nya. MBTEC, saya ini MBTEC saya ambil CTT ya sama aslinya. Oke, tukar tambah ya. Ya, tukar tambah. Aslinya. Lagi 750. 750.000 ya untuk yang ori ditukar tambah dengan yang MBTEC seperti ini. Jadi nyaman sekali ya. Lebih nyaman. Lebih nyaman, tapi sayangnya buat yang punya anak. Yang punya anak nggak cocok. Sulit sekali ya. Nggak mungkin kan anaknya taruh di bagasi ya. Oke, daktil juga udah ditambahin pakai hitam glossy ya, beli ya. Ya. Baik, nih stop lamp nih. Stop lamp. Jelaskan, Bi. JPA juga yang full red. Yang full red. Oke, okay, ya. Full red. Jadi dikombinasikan dengan yang sign-nya sign biar depan sama juga ya. Ya. Nah, spakbor juga udah diganti, dipotong, termasuk di apa namanya? Di karbon. Di karbon juga ya, tadi udah kita jelaskan juga. Dan kita ke belakang ini, ke suspensi belakang nih. Suspensi belakang. Untuk stabilizer belakang saya pakai Red 8 yang baru. Okay. Red 8 ya. Red 8 ya. Ya, yang baru ya. Ya. Itu kisaran harga berapa? Sekitaran harga 800.000. 800.000 ya, Red 8 yang terbaru. Jadi ya. Tadi kita sempat bincang juga sama belinya, kenapa nggak pakai, dulu sempat katanya pakai Ohlin, Ohlin ya. Tapi karena kebanyakan udah pakai Ohlin, belinya ya berubah ke Red 8. Dan nanti beriringan juga bakal di up ke Kitaku. Kitaku, jadi buat Kitaku. Sobat yang jual Kitaku bisa hubungi beli juga ya. Harga Corona ya. Harga Corona, oke. Okay. Baik, nah untuk di ban belakang nih? Ban belakang saya pakai Maxxis yang ukuran 140. Oke, okay, Maxxis 140 ya, per 70. Oke. Okay. Baik, nah di knalpot nih beli? Knalpot saya pakai Kawahara. Kawahara ya? Ya, Kawahara. Oke, okay, jadi untuk Kawahara ini sendiri familiar sekali. Jadi banyak banget yang pakai karena bentuknya bagus, beli ya? Bagus-bagus, juga terjangkau. Terjangkau. Nah, harganya berapa, beli? Saya dapat 900.000. 900.000. Oke, okay. Emang sangat terjangkau ya. Ya. Dan bentuknya juga sangat bagus. Nah, di radiator beli ada yang di up lagi apa gimana? Tidak, standar. Standar ya. Saya lihat juga covernya diganti. Ya, cuma cover doang. Sama selangnya diganti juga, Bu. Selang ganti pakai apa namanya itu? Samco ya. Samco ya. Bukan sampo ya, Samco. Samco. Oke. Okay. Nah, kita ke mesin nih, beli. Ke mesin. Jadi gimana nih untuk mesin sendiri, apakah di up atau gimana? Tipis. Tipis ya? Maksudnya tipis itu gimana nih? Bisa cuma dijelaskan. Diganti roller Kawara sama peer-nya diganti pakai peer PCX gitu aja. Peer PCX sama roller Kawahara. Ya. Jadi kita bisa bilang itu main kirian ya? Main kirian. Biar buat nyaman aja. Buat sekali gas, bisa 2 meter langsung naik ya. Oke, nah untuk warna sendiri ini, beli. Kita masuk ke warna sekarang ya. Yang jujur saya sangat senang sekali lihat warna ini. Jadi sejuk gimana itu warnanya, beli? Adem. Adem ya. Ya, jadi adem. Dikombinasikan juga dengan warna karbon dan warna gold ini ya masuk sekali ya. Jadi bisa dijelaskan di konsep dari warna ini, beli? Oh, konsep ya. Oke, okay. Kita main ke konsep sekarang. Main ke konsep lah. Susah jelasin ini. Saya lihatnya warnanya, dari warna saya lihat kelihatan lebih adem, okay, lebih lembut. Adem, ya. Maka saya pilih warna kayak gini. Warna biru. Warna ini biru. Namanya apa, Bi, untuk warnanya ini?
itu orang Kang Chatnya bilang sih biru langit apa ya, biru kata langit tribal ya, mungkin nggak tahu. Jadi ini memang beli yang memilih warna seperti saya ini. Saya memilih ya. Oke, jadi ini adalah pilihan dari belinya sendiri ya. Jadi buat sobat yang ingin ganti warna juga bisa tanya belinya juga ya buat referensi. Oke, jadi untuk repaintnya sendiri berapa nih? Ya, untuk cat sama langsung airbrushnya grafis sekitar 4,5 juta. Oke, 4,5 juta, nggak main-main ya. Yeah. Itu di mana garapnya? Di Tegal. Cuma namanya tahu, tapi dia kan ada nama tokonya. Gak ada nama tokonya ya. Ya Tegal di mana nih? Di Jalan Raya Kengetan Ubud. Oke, Kengetan Ubud ya. Yeah. Oke, baik. Saya lihat juga arem udah di chrome ya. Apa yeah, diganti nih? Di chrome. Oke, biaya sendiri termasuk dongkrak juga. Yang double sama yang single udah di chrome juga ya. Ya, biaya harga berapa? Sekitar 1 juta. 1 juta termasuk dongkrak sama arem. Oh, oke, okay. Ya. 1 juta ya untuk chrome, dongkrak dan arem. Wow. Nah, jadi untuk di kiri nih di CVT-nya udah dibongkar juga. Ya. Ini gimana beli konsepnya, beli? Dibongkar cuma biar kelihatan dari mesin aja, silver mau di chrome sebenarnya, tapi okay, belum tukangnya belum bisa, belum gitu bisa ya. Karena corona juga. Buat corona. Saya mau ngerumnya bukan di Bali, di Jawa. Wow, jadi ya, ini bakal dibawa ya, juga ya? Bahannya ya, dibawa ke Jawa. Kalau nggak salah sih yang chrome yang bagus di Surabaya beli ya. Tapi ya, saya nggak tahu lah di mana ya. Surabaya sama lampu juga bagus. Ya. Oke, okay, buat trouble-nya yang warna gold. Warna gold. Ada si silver yang buat di pegang-pegang kaliper, ada silver okay, juga biar nyambung juga ya. Silver ya. Ya. Baik, nah untuk trouble ini beli keseluruhan berapa, Bi? Kurang lebih 3 jutaan. 3 juta ya. Ya. Itu 3 juta yang gold aja apa udah nyampur. Ya. Udah nyampur ya. Ya. Wow, lihat nimbangin warnanya benar, pas naruhnya di mana gitu. Jadi menyeimbangkan dengan warna master dan pijakan kaki yeah, juga ya yang yeah, menonjol sekali warna gold. Ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Jadi itu semua ya, beli ulasan kita tentang motor ini. Jadi berapa nih, beli total semuanya? Kalau yang total biaya ya. Kalau udah dipasangnya pembiayaan sekitar ya kurang lebih 30-40-an. Okay. Yang udah dipasang aja. Yang udah dipasang aja ini ya, yeah, 30 sampai 40 juta. Wow. Yeah. Jadi sebanding lah ya dengan motornya yang kelihatan elegan, kayak beli yang tadi bilang elegan polos gitu ya. Yeah. Biar adem, elegan biar adem, adem ya. Oke, jadi itu aja beli ulasan yeah, kita. Ada yang ingin disampaikan? Kurang lebih sih tidak. Tidak ya. Jadi itu aja ulasan kita hari ini ya bersama beli siapa tadi panggilannya? Diko. Diko. Oke, jadi itu aja ya. Ulasan kita bersama Bli Diko dari salah satu anggota dari Max Mood Ubud ya. Jadi semoga bisa menginspirasi buat sobat semua. Jadi yang ingin tanya-tanya buat sama belinya nanti kita bakal pasang juga di deskripsi untuk Instagramnya beli ya. Iya, siap. Untuk bisa Instagramnya beli bisa DM juga atau bisa DM ke Max Mood ya. Yeah. Ke adminnya Max Mood juga ya. Baik, itu aja ulasan kita hari ini bersama Bli Diko. Semoga bisa menginspirasi buat sobat semua. Jadi buat sobat yang udah selalu support channel saya sangat berterima kasih. Dan buat yang belum, bisa klik tombol merah dan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih.